Ya, Andrean ibunya udah. Ini masih di ruang, di tempat ruang tunggu Andrean. Selamat pagi Bapak. Saya lihat di sini ya, masih ada bumbilnya. Halo, selamat pagi. Ibunya bumbilnya hamil berapa bulan? 9 bulan. Anak yang keberapa? Pertama. Pertama. Umur ibu berapa? 18 tahun. Semoga sehat ya sama bayinya. Saya minta izin ini pakai kontennya. Pas ketemu di sini juga. Ini kehamilan 9 bulan. Bu, jangan lupa subscribe-nya, Bu. Bapaknya mana bapaknya? Bapaknya ada ikut? Masih kerja ya? Maunya kan minta izin sama bapaknya. Ya, pasti dibikin konten gitu ya. Ini pas gabung saya dengan bumi lainnya ya. Ini Bu. Halo Bu Mil, udah selesai? Ya. Ya, terima kasih banyak sekali lagi. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi ya. Ini kehamilannya kita 9 bulan titik melahirkan. Di mana periksa biasanya? Bidan, maksudnya bidannya di Bukit Yulia. Berarti tempat tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Di sebelahnya Bukit. Oh, sebelahnya daunnya tuh? Enggak, di belakang. Belakang? Oh iya. Kapan-kapan saya akan ke rumahnya ya. Nanti minta izin sama Pak di sebelahnya Pak Yono berarti. Saya ketemu di tempat tempat ruang tunggu ya. Masih di halaman instansi kesehatan. Ini bersama Bumil 9 bulan pas ketemu di sini. Masih di ruang tunggu. Coba saya lihat di dalam. Ini tempat ruang tunggu di dalam. Bumilnya 9 bulan tanpa suami yang biasa. Ini bumilnya pas ini pasiennya di ruang loket lagi daftar. Periksa biasa Bu ya. Hah? Ya. Masih di ruang tunggu ya. Saya ketemu juga bumilnya di sini. Ibu lagi periksa ibu ya. Periksa. Hamil ibunya enggak? Masih proses ya. Masih prosesnya. Dia masih nunggu di sini ya. Ya kurang. Dengan liung lah tanah, minum kerengan tanah itu. Syukur, bersyukur. Ini ruang tunggu ya. Ini bumilnya masih nunggu di sini untuk periksa. Halo bumil, terima kasih banyak ya yang telah menjadi konten saya. Oke, terima kasih semua. Ini Andrean, ibunya udah selesai ya. Terima kasih banyak ibu ya. Bawa motor. Ya, bumil bermotor 9 bulan.
Semoga sehat ya. Ini masih diin motornya, mobilnya. Pelan-pelan ibu ya.